Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas motor tua yang dimodifikasi menjadi motor trail. Motor tua, motor Shogun. Ini motor, kalau ini motor Suzuki Shogun yang bodinya kecil itu yang motor tua. Ya, motor tua ini kalau untuk dipakai ke kota sudah kurang bagus ya. Artinya kurang, bodinya mungkin sudah banyak yang kalah. Nah, karena banyaknya yang kalah, makanya kita modifikasi. Nah, dan di daerah ini sendiri modifikasi ini untuk dipakai ke empang ya. Seperti ini modelnya ya. Ini modelnya motor Shogun berubah menjadi motor trail ya. Kita mulai dari setir. Nah, kita mulai dari setir. Setirnya seperti ini modelnya. Nah, kita pakai setir ini. Gasnya seperti ini. Pakai lampu. Bannya ban trail ya, pakai ban begini. Dan di sini memang disengaja untuk buat seperti ini, disengaja buat seperti ini modelnya, dilas ya, ini dilas. Nah, sengaja dibuat seperti ini modelnya, ini untuk bisa muat kayak pupuk atau gabah. Ya, ini untuk muat gabah atau pupuk atau apa saja ya, dari tempat, dari sawah, dari empang. Ini bannya seperti ini karena untuk ini kan memang khusus untuk dipakai di empang, untuk dipakai di sawah, makanya memang bannya disengaja untuk motor trail karena supaya walaupun jalanan becek basah ini bagus lari, walaupun jalanan seperti ini. Ya, kalau motor biasa, kalau ban biasa itu pasti dia akan tergelincir, tapi karena bannya ban seperti ini ya bagus lagi. Ya. Ini lebih banyak modifikasinya, perubahan anunya itu ya dari sini. Mulai dari sini. Ini dimodifikasi sebaik mungkin ini. Ini modelnya, ini untuk dilas ya. Dilas. Ini pokoknya di sini. Dan di sini juga diberikan semacam pelindung supaya tidak terlalu kotor kalau jalan. Ini kan kalau pakai ban begini kan pasti melempar naik tanah kalau sementara jalan, jadi dikasih begini juga ya. Oke, seperti ini modelnya ya.